Assalamualaikum guys, selamat siang. Di bulan Agustus ini saya mau melihat-lihat buah-buahan di sekitar rumah ya, pekarangan. Ini ada buah apa ini? Ini kayak tomat tapi kayak tomat, persis tomat ini. Buahnya banyak. Wah, mantap ini. Ya. Gak tahu namanya apa. Ada juga ini belum matang. Nah, wow, banyak, guys. Warnanya merah. Ini ada juga yang warnanya hitam. Ya, seperti itu. Tuh, ini ada lagi. Kayak anggur. Ini kayak ada durinya gitu. Manis ini. Manis, enak. Lanjut lagi. Sana ke depan. Sini. Ini di samping rumahnya juga ada buah-buahan. Kalau ini buah tomat ini di greenhouse. Ya, di sini. Di sini ada kayak blueberry ya ini. Apa blackberry ini ya, kayaknya blackberry ini. Ya, lebat sekali buahnya, ini belum matang. Kayaknya yang mau yang merah-merah ini kayaknya udah mau matang. Ya, tanaman tadi yaitu lebat sekali ini. Nah, ini ada tanaman blueberry. Kalau ini baru blueberry ini. Oh iya. Banyak sekali. Lebat buahnya. Padahal ini masih kecil pohonnya. Ukuran dia. Wow, ini ada lagi ini. Seperti ini. Cuma nanam berapa gitu. Nah, kalau ini ada lagi buah apa ini? Kayak buah salam. Coba ngambil satu. Agak kecut. Agak masam.
ya kalau ini blueberry-nya. Coba metik satu ya. Enak. Enak. Ini buah apelnya masih kecil-kecil. Awal Agustus. Mungkin ini matangnya enak, mudah enak dimakan. Ini bulan akhir September. Satu bulan setengah lagi lah. Ini kayak buah ceri. Tapi ini kemarin itu tahun kemarin rasanya kurang enak. Bukan buah ceri. Ini sudah kering-kering. Nah, ini sudah kering. Wah, ini berburu beri. Manis, ada wangi-wanginya. Di daunnya seperti ini. Ah, jatuh. Manis-manis rasanya. Sana banyak.